Saksi pendakwaan remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun dikenali Bella, yang didakwa menjadi mangsa pengabaian dan penganiayaan pengasas rumah bonda, Siti Bainun Ahmad Razali, memberi keterangan di Mahkamah Session di sini, hari ini. Prosiding membabitkan saksi pendakwaan ke-18 itu dibuat secara tertutup dan hanya boleh dilihat hakim, pihak pendakwaan dan peguam melalui rangkaian secara langsung. Bella ditempatkan dalam sebuah bilik dengan ditemani seorang perantara yang juga doktor psikologi dari Jabatan Peguam Negara dan seorang peneman dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, sepanjang prosiding dijalankan. Timbalan pendakwa Raya Zilfinas Abbas memohon supaya perbicaraan kes dijalankan secara tertutup memandangkan saksi adalah mangsa dalam kes berkenaan. Kami sebelum ini memohon kepada mahkamah apabila kanak-kanak memberi keterangan, seorang perantara digunakan mengikut Seksyen 8 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 dan seorang peneman mengikut Seksyen 9 Akta Sama. Dua nama sudah diberikan kepada mahkamah ini iaitu dari Nur Jumawatul Syahrudin dan Nur Faidah Mohamad, katanya di hadapan Hakim Israelizam Sanusi. Sementara itu, Israelizam berkata, mahkamah sebelum ini membenarkan pelantikan perantara dan peneman selain saksi terbabit adalah kanak-kanak kurang upaya. Kali ini perbicaraan saksi iaitu Bella akan dijalankan melalui rangkaian secara langsung selaras Seksyen 31B Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Mahkamah juga mengikut Seksyen 12 Akta Sama seperti permohonan timbalan pendakwa Raya akan memulakan prosiding secara tertutup. Oleh demikian mahkamah meminta orang awam untuk meninggalkan galeri awam sebelum prosiding bermula, katanya. Terdahulu, Bella dilihat hadir ke mahkamah bersama beberapa pegawai JKM kira-kira jam 9 pagi dengan memakai gaun berwarna putih dan biru seperti watak Puteri Elsa dalam filem animasi Frozen. Siti Bainun, 30, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.